Dan apabila engkau telah sampai pada pagi harinya, maka demikian pula lah keadaannya seperti yang terjadi pada malam. Hak tu nak jaga susah. Kita kalah dalam hak lah tuan-tuan. Hak malam, hak siang, hak hari, hak sihat, hak taat. Nampak tak ya? Kita tak jaga hak-hak tu, yang tu lah yang kalah. Sebab tu surah Al-Asr saya sebut banyak kali dah. Tuan sebut apa? Manusia ni. Ikhwatul iman, ikhwatul islam, hadakumullah. InsyaAllah kita sambung muka surat 122 pada ceraian 3 insyaAllah. Masih lagi dalam kalam hikmah yang ke-23. Jangan menunggu kekosongan waktu. Kita ambil sikit dia punya punca teh tu ya. Sedikit kita ambil punca dia sebelum kita lanjutkan apa yang kita akan sambung pada pagi ini insyaAllah. Demikian pula atas sikit ya. Demikian pula bagi orang yang hendak beramal atau melaksanakan amal ibadat, ia berkata, aku belum boleh beramal kecuali bila aku tidak sibuk. Ha, ini lazimlah. Manusia banyak macam itu ya. Antaranya ibadat sunat. Dia boleh buat fardu saja. Yang sunat dia tak buat. Tak ada masa. Sibuk. Ya, lebih sibuk daripada Nabi Allah Sulaiman. Hebat kan? Ya. Nanti bila aku tenang, di mana aku tenang dan tidak ada halangan apa-apa pun, barulah aku akan beramal. Jadi apabila tidak ada kekosongan waktu dan selalu saja ada aral melintang, sibuk, tentu ia tidak beramal. Maka akhirnya ia tidak dapat mengerjakan amal kebajikan, di samping sebabnya tidak dapat waktu yang kosong dan sunyi daripada halangan. Ini lazimlah ya. Sifat-sifat ini hanya ada khususan kepada orang yang ada bibit nifaq, bibit munafik. Bila ada bibit nifaq, virus nifaq, bila ada dalam diri dia, akan jadi macam tu lah. Dia segan, dia lemas, dia malas. Iza qamu ila salah qamu usara, kata Allah. Yura'unan nas. Bila mereka berdiri sembahyang, mereka berdiri dengan malas. Tak ada feeling, tidak merasai kelazatan, tidak merasai satu kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa lagi tidak malu kepada Allah ya, sedangkan dia menerima seluruh nikmat daripada Allah 100%. Maka dengan kata itu, ketahuilah bahawa menunggu-nunggu waktu tenang dan kosong adalah mustahil pada anda, sebab dunia adalah tempat yang selalu diliputi oleh kesibukan-kesibukan, baik fikiran dan mental maupun hal-hal yang bersifat perbuatan fizik dan pengaruh material. Ya, kita tak akan lari pada masalah. Dunia tempat masalah. Dunia adalah ujian masalah. Dunia adalah tempat di mana kita terpaksa bergelimang dengan masalah. Selesai satu masalah, bertindih pula satu masalah yang lain, datang pula masalah baru, menekan kita lagi pula dengan masalah. Itulah dunia pada hakikatnya. Boleh ya? Maka itu berkata syair. Fama qada ahadun minha lubanata walantaha rabbun minha ila rabb. Maka tidak ada habis-habisnya keperluan seseorang di dunia yang fana ini, dan tidak akan berkesudahan sesuatu maksud dalam dunia, melainkan harus menghadapi pula keperluan-keperluan lain. There's no problem that you can run off from. Okay? Maksudnya tak dapat. Tidak, kita akan terpaksa menghadapi dengan penuh keterangan. Maka itu kita perlu kepada muraqabah. Ya?
maka kita kena tingkatkan kepada tahap muraqabah. Pertama, kita mujahadah. Kita berada pada makam mujahadah, jihad dengan jiwa kita, jihad dengan nafsu kita, jihad dengan hawa kita, jihad dengan syaitaniyah, jihad dengan unsur-unsur kekafiran. Maka kita kena tegas dan kita kena terus berjihad, berada pada makam mujahadah, maka Allah akan tunjuk jalan bagi kita. Allah baru tunjuk jalan. Kalau kita tidak berjihad, Tuhan tidak akan tunjuk jalan kepada kita. Jalan keluar, makhrajah, Tuhan tak tunjuk. Maka justru itu kita perlu banyak sekali berjihad. Apabila kita berjaya dalam mujahadah, bersungguh-sungguh, artinya macam tadilah, ya, kita nak tunggu masa lapang mana kita boleh tentukan pasti, ya, kita dapat hidup. Berada pada saat ini, kita belum tentu boleh berada nanti selepas ini. Berada dalam hari ini, belum tentu kita boleh berada pada besok hari. Berada pada ketika ini, belum tentu kita boleh memujung pada ketika yang lain. Ini adalah mustahil. Sebab kita berada di alam harus. Apa di alam harus? Kita ditakbir oleh Allah, boleh hidup, boleh mati, boleh ada, boleh tidak, boleh sihat, boleh sakit, boleh aman, boleh kaya, boleh miskin. Ini semuanya adalah sifat hakikat duniawiyah, berpasang-pasang. Artinya Allah nak uji kita, Allah nakkan kita pilih jalan yang terbaik. Maka justru itu kita kenalah, ya, berpegang pada satu azam, tidak ada besok. I'mal dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, Nabi kata. Kamu beramal seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Betul. Dah hidup selama-lama nak berubah apa? Beramal dunia kamu, i'mal dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Ya, kamu berusaha untuk dunia kamu, bekerja untuk dunia kamu seolah kamu akan hidup selama-lama. Lama-lama anak hidup lagi, pasti apa nak berbuat? Tak payah berbuat lah dia. Wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan beramal untuk akhirat kamu seolah-olah kamu nak mati besok. Ya. Ada dalam mengikut Syekh Muhammad Abduh, Rektor Al-Azhar. Lama adalah ni, dia tak ada arah. Dia kata, apabila kamu mengangkat kedua belah tangan kamu dalam takbir, ucapkan selamat tinggal kepada dunia. Ya, bila kamu angkat tangan takbir nak sembahyang tu, zahirkan satu pegangan bahawa selamat tinggal dunia. Mungkin ini salat yang penghabisan. Kena kata dulu tu, ya. Mungkin ni sembahyang ni lah, tak ni aku tak sembahyang dah. Maka baru kita akan dapat tumpu dengan sepenuh, kita dapat laksanakan dengan baik, kita boleh khusyuk. Ya, tapi lu ingat tu, ingat ini, ingat itu, kita tak ingat nanti tu. Ya, ingat dunia, ingat kerja, ingat itu, ingat ini, sembahyang nanti tak khusyuk lagi, kerana dia masih mengharap kepada benda yang belum datang. Benda yang belum hadir, benda yang bukan diam tangan kita. Ya, wali kulli ummatin ajal. Bagi tiap-tiap kamu sudah ada ajal, ajal musabbah. La yastakhiruna sa'ah. Tidak akan ditakhirkan barang satu saat. Wa la yastaqdimun, dan tidak akan didahulukan satu saat. Cukup time, masa tepatnya kita akan kembali kepada Allah. Kena ada kesedaran itu. Allahu akbar, las. Aku tak jumpa dah nanti lepas ni sembahyang. Ya. Kalau hidup juga sampai bagi salam, pasang tekad lagi, ya Allah. Itu katanya salatul daimun. Itu dah, itu makna salatul daimun, sembahyang sentiasa. Itu katanya sembahyang sentiasa. Orang beriman kena ada tahap itu. Ya. Salatul daimun, sembahyang selama-lama. Habis bagi salam, jatuh salam belah kiri. Allahumma ya Allah, kiranya kau izinkan aku hidup lagi, ya Allah. Akan bertemu pada waktu yang kedua. Subuh sekarang, zuhur nanti menanti aku, ya Allah. Nampak? Seolah-olah kita berada dalam sembahyang zuhur. Kita berada dalam sembahyang zuhur. Itu dia panggil salatul daim. Kita sekarang ni salatul qaim sekarang.
pasang niat, pasang tekad, insya-Allah salatul daim. Dia mahu begitu. Itu yang dikendaki kepada pegangan orang beriman. Itu kita panggil muraqabah. Ya, muraqabah ni kita terasa dekat dengan Tuhan. Kenapa? Allah melihat kita, Allah mengawasi kita, Allah mempertahankan kita, Allah memudahkan urusan hidup kita, Allah mengenali isi hati kita, Allah cukup mengetahui segala niat dan qasad kita. Itu artinya muraqabah. Kataan qaraba yaqrubu qurban, mendekatkan diri kita kepada Allah, itu kita panggil qurbah. Sifat orang yang qurbah dipanggil muraqabah. Naik pada mujahadah, naik kepada muraqabah. Muraqabah kita sedang diintai. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah mengawasi apa yang kamu amal. Innal basir bima ta'malun. Allah melihat apa yang kamu amal. Kena ada pegangan macam itu, kita panggil muraqabah. Kalau selalu kita muraqabah, kita terpelihara. Orang yang berada dalam makam muraqabah ini akan terjagalah kehidupannya, ya, akan tertegaklah sifat rabbani dalam jiwa dia. Ya, sifat rabbani, sifat ketuhanan itu kena ada dalam diri, ya. Sebab itu kita perlu kepada tarbiyah. Perkataan rabbaniyah datang kepada tarbiyah. Faham? Baik. Baru kita nak baca pula. Itu baru mukadimah. Ajaran sebagaimana tersebut di atas telah diperkuat pula oleh seorang ahli tasawuf, Abu Hafiz rahimahullah ta'ala anhu. Beliau berkata, al-faqiru sadiqu huwa alladhi yakunu fi kulli waqtin bihukmih. Hamba Allah yang fakir lagi jujur ialah hamba Allah yang selalu dalam setiap waktunya mengerjakan hukum waktu. Hukum waktu ni makna kata kita akan sentiasa memenuhi hak pada semua perkara yang kita terlibat. Jangan tangguh. Jangan tangguh. Jangan abai. Jangan cuai. Jangan ubah. Jangan kurangkan. Itu dia. Nah, kita berada dalam setiap kita berada dalam hukum waktu. Maka apabila datang pada sesuatu yang membimbangkannya, maka hukumnya, hukum ia gelisah dan hukum waktu tetap dipeliharanya. Masuk waktu semayang tu terasa gelisah. Gelisah dua, ada dua gelisah. Satu gelisah, Allah masuk waktu dah. Tak ada nak kata apa. Dia rasa satu beban dekat dia tu. Itu gelisah juga. Gelisah satu lagi, aku nak kena buat cepat. Saatnya aku mati tak ada jumpa Tuhan. Itu dia. Gelisah dua. Nah, gelisah nombor dua tu nak. Gelisah mula tak mahu lah. Wa inna hal kabir ila ila al-khashi'in, kata Allah. Semayang dia berat-berat melainkan kepada orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk ni siapa orang yang khusyuk? Lihat dalam surah Al-Mu'minun, ya. Surah Al-Mu'minun. Tuhan dah sebut. Karakter, karakteristik orang-orang yang khusyuk ini, yang pertama sekali mereka tidak akan lakukan perkara yang sia-sia. Tak ada cakap kosong, sembang kosong, duduk saja. Tak ada. Lakukan perkara-perkara yang tidak memberikan faedah. Ini sikap sifat yang pertama orang yang khusyuk. Kalau orang khusyuk ni, dia tak ada duduk, menengok, duduk tengok bola berjam-jam. Tak ada. Sambut bangun lagi. Tahajud dia tak bangun. Tengok bola dia sambut, dia boleh bangun. Tu dia nampak. Ini bukan orang khusyuk. Memang semayangnya tidak boleh khusyuk. Dia tidak khusyuk. Ini surah Al-Mu'minun sebut. Nampak? وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Yang ini mereka dalam semayang mereka khusyuk. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّهُ مُعْرِضُونَ. Yang ini mereka di perkara yang sia-sia mereka jauhi. وَالَّذِينَ هُمْ لِزَكَاتِ فَاعِلُونَ. Di mana mereka itu akan menunaikan zakat, melaksanakan zakat. Zakat ni tazkiyah, penyucian jiwa. Masa turun ayat ni belum ada lagi hukum zakat harta, belum ada lagi hukum syariat zakat, belum berlaku ketika turun ayat ni surah Al-Mu'minun, ya. Tapi ada zakah, kita rujuk kepada surah Syam, ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itulah ayat dia, ya. Beruntung, berkemenangan, berjaya orang yang membersihkannya, dan rugi orang yang mencemar, yang mengotorinya. Ini kita nak kena faham. Jadi ayat ini Tuhan kata zakat ni
usaha membersihkan. Sifat apa nak bersihkan ni? Pertama, hilangkan sifat bakhil, kedekut. Kedua, hilangkan sifat gopoh gapah. Nampak? Berebut, semua ada berebut, instant. Sambil makan pun instant, mandi pun instant tu ya. Ya? Mati pun instant, cepat. Ya? Tak ada nak kata apa. Betul tak? Ya? Ha, yang ni kita minta berlindung kepada Allah. Jangan gopoh-gapoh ya. Semua benda buat patut-patut. Cuma nak gopoh-gapoh, lima perkara ya. Kita himpun semua hadis-hadis Nabi. Kesimpulannya ada lima ya. Lima perkara jangan gopoh. Pertama, lima perkara kena gopoh. Maaf, silap cakap. Lima perkara kena gopoh. Pertama, masuk waktu, jangan delay, jangan tangguh. Terus buat. Masuk waktu, terus menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah come first. Dia kena dulu tu. Allah datang dulu. Boleh lah. Yang kedua, kalau kita berdosa, sedang ada dosa, sedang aku bersalah, segera astaghfiruka ya Allah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta itu yang nombor dua. Nombor tiga, ada hutang, friendly loan lah. Bayang cepat. Hutang sekarang tak apa lah, kereta hutang 9 tahun. Ya, rumah hutang 25 tahun, itu hutang berkala, tak apa yang tu. Ya, hutang sendiri ni sama-sama kita. Ya, secepat mungkin, kalau tidak amalan kita tergantung, mati kita tergantung amalan kita. Tak boleh dinilai, yang tu kita sedih tu. Ya. Sehingga Nabi pernah tak semayang tu. Ya. Jenazah orang yang mati berhutang. Pernah satu ketika Nabi tak semayang. Dan bukan artinya tak boleh semayang, nak beritahu kata, aku sembahyang pun pahala tak sampai kat dia. Tak sampai. Kita doa kat dia pun tak jadi. Tuhan tahan, tak boleh bagi kat dia. Nampaklah. Nah, sebab tidak boleh diterima amalan dia lagi. Dia ni kurang sikit daripada orang fasik. Orang fasik nombor satu, dia duduk berdua. Nampaklah. Ha. Kalau dia enggan bayar, dia naik jadi fasik. Na'udzubillah. Itu kita nak kena faham dulu. Itu nombor tiga. Yang keempat. Kalau anda fikir ada nak darah, orang minta masuk Minang, bagilah. Janda tak payahlah. Janda tak ada wali lah. Nah. Wali sunat yang wali dia. Wali tak mau, wali mujbir tak mau, wali hakim ada. Ini kalau janda ya. Kalau ada fikir nak darah, orang masuk Minang, bagi. Tapi jangan pakai bagi je. Ya. Dia kena rujuk kepada kufu, kafa, kufu. Keserasian. Serasi tak? Patut tak? Budak ni sembahyang tak? Dia hormat mak pak dia tak? Itu nombor dua. Nombor satu, dia sembahyang. Anak teruna tu anak teruna yang sembahyang. Yang kedua, anak teruna tu anak teruna yang taat, patuh ibu bapa, yang sayang ibu bapa. Nampak? Kita kena buat ujian lah tu dah. Maka tu Nabi kata, bila nak kenal, bila nak tengok anak teruna, tengok mak pak dia dulu. Itu asar, ada ulama mengatakan dia hadis, tapi kuat dia asar kataan sahabat. Ya? Nak tengok anak teruna, tengok mak pak dulu. Mak pak dia macam mana? Pergi kenal pak dia lah. Nampak? Kawan dengan pak dia tengok, bawa pak dia round tengok 2-3 jam. Masuk Zuhur tengok dia semayang tak? Pak dia. Tengok. Dia pergi masjid tak? Oh lah. Itu dia. Baru kenal. Tengok pak ni pun tak sembahyang, anak lagi dah. Nampak? Tengok mak pula. Mak serbun dengan rambut macam mana? Tutup kepala. Tengok serbun. Kau serbun rambut lah. Dia dah bau merah pula rambut tu. Dia kata, blonde hair. Itu dia lah. Masya Allah. Oh, tak payah. Anak dia lagi teruk. Ini kita nak kira tuan-tuan. Itu Nabi suruh kan. Nak tengok rumah, tengok jiran. Nabi kata. Kalau nak beli rumah, tengok jiran dulu. Hari ni tak boleh. Tengok jiran, tak dapat rumah. Rumah tak ada, tak cukup. Nampak lah. Tengok developer lah. Hari ni punya kes dah. Itu kita ambil faham. Ya? Dan akhir sekali,
bila ada jenazah kematian, tajhidul mayit, segera menyelenggarakan jenazah. Jangan tangguh secepat mungkin. Lima tu saja kita boleh gopoh. Buang. Nombor satu, buang sifat kedekut. Bakhil. Kedua, buang sifat apa nama, gopoh gapah. Yang ketiga, buang sifat apa? Panjang angan-angan. Panjang angan ni apa? Tak ada wawasan, tak ada warisan, nampak tak? Tak ada gagasan, tak ada laluan, nampak tak? Itu orang yang panjang, nampak tak? Buka, nak buka kedai, modal tak ada, nampak? Ilmu berniaga pun tak ada. Nah, tu lah soal marketing, masalah apa nama, demanding kita pun tak faham. Semuanya itu kita nak mikir lah, baru kita boleh buka perniagaan. Sebab tu setiap orang dah ada cita-cita panjang ni, dia kena ada, pertama sekali dia punya wawasan, kedua dia punya warisan, nampak tak? Ketiga dia punya gagasan, yang keempat punya laluan, baru boleh panjang angan-angan duduk melembung, nampak tak? Aku duit ada dah, nampak ya, ilmu pun ada, nampak dah ya. Aku ada seorang-seorang pun, aku ada orang boleh guide, aku boleh pimpin, aku boleh bimbing, aku nampak ada juga, aku boleh rujuk, okey lah, jalan. Maka tak dapat tidak lah. Saya pun cuba-cuba nak masuk dalam perniagaan, cuba-cubalah, teringin, dia ada keinginan dunia tu ada lagi dalam hati kita, duduk teringin lagi. Maka kawan-kawan kita yang ahli perniagaan, ustaz tak payahlah, ustaz pergi mengajar, sudahlah. Pergi mengajar, nasihat orang cukup, bagi ingat, bagi nasihat, bagi ilmu, ya, dan bagi teguran kepada mereka. Itu lebih baik yang lebih kak, nampaklah ya. Sebab ustaz pun kata sendiri, rezeki cari kita, bukan kita cari rezeki. Yang dua perkara cari kita kan, nombor satu rezeki, nombor tiga mati. Nombor dua mati ya, nombor satu rezeki, nombor dua mati. Dua-dua cari kita, rezeki dah tak ada baru mati mai. Mati ikut belakang Allah lah. Habis rezeki mati masuk lah. Tu dia nampak, tu tak faham kan lah. Nak tuang ayak ni mulut, tak masuk lah. Nyawa ikan lah. Dia tahu ayak, titik ayak tak masuk habis. Semua malaikat keluar ya. Daripada kita beranak, daripada kita jadi nutfah, dalam perut ibu kita nutfah, ya. 40 hari, 40 hari nutfah jadi daripada alakah, naik jadi alakah, ya. Sudah datang 400 malaikat. 400 malaikat tu tuan, tuan tak merah, nampak tak? 400 itu malaikat ni lah yang jaga kita punya makan, minum, apa semua dah, rezeki kita, saraf, urat, tulang, belulang kita, nampak tak ya? Degupan, denyutan, nadi, degupan jantung kita, ya? 400 malaikat tu kan? Confirm, nampak tak? Bila kita nak mati, dia keluar. Dia keluar perangkat-perangkat. Keluar, keluar, keluar. Habis tinggal perangkat. Nampak tak? 10 yang mari siang pun dah tak mari. 10 yang mari malam pun dah tak mari. Nampak tak? Baru datang antara malaikat azab, malaikat rahmat turun. Nampak tak? Bawa kain kapan siap. Kapan syurga, na'udzubillah, kapan neraka. Bumai lah, siap. Tukang mandi kita tak cari lagi. Kawan duk hap-hap ni nyawa ikan. Nampak tak ya? Itu dia. Ini kita nak kena faham. Ilmu tentang malaikat tu kena faham. Ya? Penghabis, dah keluar semua, barulah datang malaikat maut. Nampak tak? Habis. Ini kita nak ambil faham. Sambung lagi insyaAllah sikit kita lihat di sini, kata musannif. Ya? Jadi hamba Allah yang fakir ni jujur. 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 Ya? Jujur, perkataan Melayu lah. Jujur. Ya? Ikhlas lain, jujur lain tau. Dalam jujur ada ikhlas. Dalam jujur ada ikhlas, dalam jujur ada tegas, dalam jujur ada ada ketua kekuatan, dalam jujur nampak tak ya, ada keikhlasan. Baru jujur. Perkataan Melayu tu jujur ya. Bukan sedang ya. Jujur, orang jujur cakap betul. Betul tak? Ada kebenaran. Dalam jujur, dia akan tunai janji. Dah. Orang ni jujur tu. Dia janji tak bagi aku, dia bagi sungguh. Nampak tak? Dia tak tangguh. Ini jujur, tuan-tuan. Jangan sebut mudah-mudah jujur.
kita nak punya kuasa sifat jujur ni cukup tinggi ya. Itu dia antara sifat jujur ni masuk dalam sifat apa? Dalam nafsu mutmainnah. Nafsu ada tujuh kan? Nafsu mutmainnah tu antara tanda-tanda orang orang yang sudah sampai makam nafsu mutmainnah, dia adalah orang yang jujur. Nak tengok tak mana jujur? Cakap betul, tak bohong. Nampak tak? Cakap tunai, tak tangguh. Itu dia. Nampak tak? Cakap memang tepat. Tak mungkir janji. Itu dia. Ini jujur. Bukan? Tidak. Tak itu kan? Jadi pendek kata, orang mutmainah ni memang macam tu. Kalau cakap bohong, janji tak tunai, betul tak? Cakap putak belit. Ini semua bukan nafsu mutmainah. Ini nafsu syaitan. Masih lagi dalam tahap nafsu amarah. Nampak dah? Baru tangga mula pun tak selesai lagi. Tak main tangga kedua, ketiga. Ya? Kita kena ada tiga nafsu ni, kita kena kontrol, kawal. Amarah, lawamah, mulhimah. Kena tiga-tiga tu kita kena faham. Naik daripada amarah, naik kepada lawamah, naik kepada mulhimah. InsyaAllah. Dah sampai mulhimah, mungkin kita akan terus kepada mutmainnah. Dah sampai mutmainnah, dengan sendirinya Allah akan angkat darjat kita. Barulah radiyah, mardiyah, kamilah. Itulah tujuh nafsu kita ya. Dan tuan, kita faham begitu baik. Yang dimaksud dengan hamba yang fakir. Tuhan sebut dalam Quran kan? Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, ya Tuhan, dia kata orang beriman ya, manusia. Wahai manusia, seluruh manusia, kamu fakir. Kita boleh hanya beri terjemah fakir itu yang berhajat, bergantung, berhajat kepada sifat Allah Tuhan yang bersifat as-samad. Samad. Ya. Ya. Jadi di sini kita jelas makna fakir. Yang dimaksud dengan hamba yang fakir di atas ialah manusia-manusia yang tidak sombong kepada Allah. Yang tidak sombong ni apa? Tawadhu. Sifatnya tawadhu. Low profile. Ya. Tidak ungah, ya. Tidak cambung. Mereka ini orang-orang yang tidak sombong kepada Allah, mengaku dirinya sebagai makhluk yang tidak sunyi dari kelemahan-kelemahan. Sedap. Kita ni fakhir, kita ni hina, kita ni lemah, kita ni adalah dhaif. Ya, lemah dengan dhaif tak sama ya. Dhaif ni tahsilul hasil. Buat benda yang dah ada, dhaif lah. Ya. Kita boleh buat meja, pokok tak boleh buat. Meja kayu. Ya. Meja kayu boleh buat, pokok tak boleh buat. Itulah kita dhaif, faham? Ya. Boleh buat baju, boleh buka kedai kelang tekstil, betul tak? Boleh jadi toke, kain, bukan tak? Tapi benang tak boleh buat. Kapas tak boleh buat. Nampak ya? Bulu kambing tak boleh buat. Nampak tak? Bulu dia pun tak boleh buat. Bulu kambing, cakap dah. Tak gitu lah. Kalau boleh, orang botak boleh tumbuh rambut lah. Ini semua lah. Orang yang orang botak nak rambut tak tumbuh lah. Ya? Tak boleh. Hak kepala kita sendiri pun kita tak boleh nak keluar rambut lagi. Ya? Rambut aku dah luar. Betul tak? Ya? Inilah lemahnya kita. Da'if. Maksudnya da'if. Tahsilul hasil. Buat benda dah ada. Nampak? Kita boleh buat kereta, boleh buat apa-apa jambatan, boleh buat apa semua. Besi tak boleh buat. Nampak? No? Ini kita nak faham. Dah punya besi, kena ada benda lain pula. Nampak? Ya? Nak bakar, nak apa semua, api tak boleh buat. Nampak ya? Yang boleh pun batu api, yang tu yang boleh. Ya? Boleh faham tak? Yang tu kita nak faham. Jadi maka dia kata pasal ni, kemudian untuk lebih memperkuat ajaran di atas seorang sufi yang bernama Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Sebut nama Sahal ni tuan-tuan kena ingat, ada empat perkara saya pernah sebut banyak kali lah. Tapi tak jemu kita sebut sebab benda tu kena ya. Empat perkara yang lupa lah. Dua wajib ingat, dua wajib lupa. Itu Sahal Tusturi punya perkataan lah tu. Bila kita Sahal At-Tusturi, ingat dia punya kata-kata dia.
Dua wajib lupa, dua wajib ingat. Wajib kena lupa, wajib kena ingat. Saja. Nah. Abang kita tahu yang apa kan? Tahu ingat balik kan? Uzakir fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin. Beri kamu peringatan, peringatan itu boleh manfaat kepada orang beriman. Dia dah ada manfaat. Ujung bisa lupa ingat lagi, aku lupa lah. Wajib ingat orang punya baik dekat kita. Itu dia. Nah, kalau tu kita akan ingat dan nikmat Allah, kita akan bersyukur. Nampak? Oh, nampak? Bau main sifat syukur. Ya? Kedua, wajib ingat kita punya salah kat orang. Itu dia. Jangan ingat aku punya baik, aku duduk tolong dia. Yang tu jangan ingat. Aku pernah tipu dia, aku pernah perkenal dia, aku zalim. Yang tu wajib ingat. Baru kita akan taubat. Nampak tak? Nah? Wajib kita kena lupa semua baik kita pada orang. Kalau tidak kita ungkit. Nampak tak? Pasal yang main daripada kita tu bukan kita punya. Kita ni wasilah. Allah tak tangan kita. Ya? Kita tolong pegang rizkun mamluk. Rezeki yang kita pegang. Nampak? Rezeki yang dapat. Jangan lupa lah. Ha, tu je buku mukaid tu. Bila ada ilmu macam ni, senang kita bawa diri kita. Ya? Kita tolong pegang rezeki dia. Tu kita bagi kat dia. Jangan dia ingat kata kita punya. Nampak lah. Aku tolong dia tadi ni. Kerana Allah sudah letak rezeki di tangan aku. Bukan tu aku nak tolong dia. Nampak? Ya? Jadi, kita wajib kena lupa apa yang baik-baik kita pada orang. Dan penghabis dia, yang ni paling susah dia. Wajib kena lupa apa orang yang jahat kat kita. Yang ni payah. Yang ni payah sekali. Boleh empat-empat ni tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah mengaji dengan tasawuf tuan-tuan. Tuan-tuan sudah sampai ke puncak tasawuf. Ya, nampak tak? Kita dah sampai ke puncak tasawuf dah ni. Kalau kita ada empat-empat ni, kita boleh bawa dalam diri kita tuan-tuan. Wajib ingat orang punya baik. Nampak tak? Sikit pun kita kena ingat. Walaupun dia buat naik apa kita, dia zonk kita, cuba cari dia punya baik. Dia ni lah buat naik kat aku, entah tak. Cuba tanya dia punya baik, nampak? No? Tak ada. Satu hari aku tak ada makan, aku tak ada apa nak makan, nampak? Mujuk dia lalu, nampak? Ya? Kebetulan dia tengok, awak aku tengok, murung, selak muka, berjabat ni, aku tak makan lah. Satu hari tak ada duit. Nah, ambil duit, makan, pergi makan. Ingat. Ingat yang tu dah yang kita tak marah dah lah, nampak? No? Kita akan mula boleh betul ansur. Tidur pun dia nak. Kau tak ingat yang tu tidur tak dia nak. Tidur lah. Tidak. Yang kedua wajib kita kita ingat. Kita punya buruk kat dia. Apa kita pernah kenal kat dia. Kita pernah scam dia dulu. Kita kena ingat. Wajib ingat tu. Aku pernah tipu dia, pernah terkenal dia. Kalau seorang peniaga tuan-tuan, dia nak jual barang kan. Dia kena ingat tu. Berapa orang dia perkenal. Nampak? Berapa orang dah menyerupakan pembeli-pembeli yang datang ke belian telah dia perkenal pembeli-pembeli tu. Dia kena ingat. Nampak tak? Ya? Nak bagi balik, nak balik dia pun punya apa ni duit ringgit, tak mampu dia tak jumpa lah. No, pergi hantar di Batul Mal. Pergi sedekah pada orang miskin. Kasat, ya Allah, aku sedekah ni pahala bagi kat orang yang aku tipu tadi, yang aku perkenal dia. Itu dia. Nampak tak? Bercara kena bercara lah. Tapi Allah akan tunjuk nanti besok. Ya. Walaupun hang perkenal kat dia, nah, dia sedekah dia pun nama hang tau lah. Itu dia. Dia pahala hang dia besar. Hang nak claim hari ni ke? Hang nak ambil lawyer ke? Atau nak masuk syurga? Itu dia. Tuan tanya ada balik apa? No? Kalau hang mau lawyer aku nak panggil. Aku nak panggil malaikat aku semua main. Nampak? Ha? Hang mau juri aku panggil rasul-rasul. Itu dia. Ha? Itu dia. Itu lah. Ha? Hang nak hakim aku panggil Quran. Nampak lah. Itu dia. Ha? Hang nak saksi aku panggil hadis. Itu dia. Nampak? Itu. Tak payah bercara lah. Sudah lah, boleh. Misalkan macam tu, tu faham ya. Haji pendek kata, wajib kita kena lupa apa-apa baik kita ke orang. Tak, jangan ingat apa, lupa. Ya? Apa kebaikan kita buat ke orang, lupa. Ya? Sampai hutang kita bagi kat dia, apa kita lupa. Nampak lah, ya? Dia punya bayar balik, apa ni? Aku hutang ke ang 100 ringgit ambil balik. Aku pun dah lupa lah. Baru tu yang tu kena. Nampak lah. Aku duduk perhati tengok lama lah tu. Itu dah. Yang tu tak kena lah. Oh lah. Ini orang tidak ada. Maknanya tak sampai makam tu tuan-tuan. Boleh faham ya? Dan wajib kita kena lupa yang ni paling susah sekali lah. Orang punya zalim, punya jahat kat kita. Yang tu payah. Sebab tu Nabi
ketika masuk Mekah tahun 10 Hijri, ya, Nabi tawaf Kaabah, orang-orang musyrikin semua pakat tunduk, tak berani kata apa. Dah masuk ni. Khalid bin Walid pula mengamuk. Dia mengamuk lah Khalid. Dia pergi cantik habis. Di mana tempat-tempat orang jaga berhala kan. Tempat-tempat berhala dia pergi. Mana-mana tempat berhala, penjaga-penjaga berhala, semua dia cantik habis. Khalid bin Walid. Nabi tak tahan. Nabi tak kata apa. Biar pergi. Nampak lah ya. Tu. Nah, tambah-tambah musyrikin yang lain, orang-orang kafir Mekah ketika itu pakat runduk, tunduk. Nah, tak berani angkat kepala. Nabi tawaf. Unta putih, unta ufair. Nabi tawaf, unta, no, sambil runduk-runduk. Nabi tak angkat kepala. Nampak tak? Dia baru perhati ini, Muhammad tak kata apa kat kita. Nah? Hari ini Muhammad akan ambil tindakan dekat kita. Lah. Teruklah kita hari ini. Demi kebenaran, demi ketinggian, demi kemuliaan, nampak tak? Ya? Kamu, wahai Muhammad, hari ini kami nampak satu kemuliaan yang tinggi pada kamu. Bagaimana betapa keadaan kami sekarang? Apa kamu nak buat dengan kami ini? Ya? Baru Nabi angkat kepala, antumul tulaqa, kamu semua bebas hari ini. Itu dia. Keluar mulut Nabi. Ya? Antumul tulaqa. Itu dia, nampak. Kamu semua bebas hari ini. Allah. Semua pagar bangkit. Nampak tak? Bangkit dan naik. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Semua pakat takbir pak dia. Itu sifat Nabi. Tak ada balasnya. Ya? Dia duk ingat Allah ya, ingat kemuliaan, ingat Kaabah nampak ya. Itu saja Nabi. Sudah 10 tahun tinggal. Rindu sangat-sangat kepada Kaabah. Ha, nah. Jadi kita bau sikit je ya, nampaklah. Tak itu dah. Cuma di pokok mamblam dia jatuh, mamblam dia hantar kat orang kat kita tak hantar. Yang tu yang kita kecil hati duk bimbang dia taruh nampak. Apa dia ni? Nah. Ada yang tak cakap memang 3 tahun. Pasti tak hantar mamblam kat dia nampak. Punya marah, apa punya bangang. Nampaklah. Bangang pasal bingung. Itulah. Nah. Wallah subhanahu wa ta'ala. Faham ya? InsyaAllah. Sambung lagi insyaAllah. Dia kata tadi ini, berkata kemudian kata sahal ni nak bab bawah bab sahal kata apa? Cerita sahal dulu. Tentu bila sebut sahal atau story ingat empat perkara ya. Jangan lupa. Dalam perkataan dia kata iza jannaka al-lailu fala tu'ammilin nahara hatta tuslima lailataka tilk. Wa tu'addi al-haqq Allah fiha wa tansaha fiha li nafsik wa idza asbahta fakadzalik cantik. Apabila malam hari telah masuk pada anda, janganlah anda fikirkan siang harinya. Sehingga hendaklah anda selamatkan lebih dulu malam anda itu. Hendaklah anda tunaikan lebih dulu hak Allah. Dalam malam itu dan hendaklah pula anda menasihati, koreksi, membetulkan dalam malam itu juga diri anda sendiri. Dan apabila engkau telah sampai pada pagi harinya, maka demikian pula lah keadaannya seperti yang terjadi pada malam. Hak tu nak jaga susah. Kita kalah dalam hak lah tuan-tuan. Hak malam, hak siang, hak hari, hak sihat, hak taat. Nampak tak ya? Kita tak jaga hak-hak tu, yang tu lah yang kalah. Sebab tu surah Al-Asri saya sebut banyak kali dah. Tuan sebut apa? Manusia ni kalau hidup di dunia ni dan semua urusan keduniaan rugi. Semua urusan dunia rugi sebab tak boleh bawa dunia ke akhirat. Dia tidak kekal ya, dia tidak abadi. Ya, itu dunia. Rugi. Yang untung orang yang beriman. Beruntung orang beramal saleh. Antara amal saleh yang terpenting wa tawa sabil haq. Berpesan-pesan dengan hak. Yang tu yang susah. Nampak? Seorang suami ada hak di atas isteri dia. Seorang isteri ada hak ke atas suaminya. Seorang ayah ada hak kepada anak dia. Seorang anak ada hak kepada ayahnya. Nampak? Seorang majikan ada hak kepada pekerjanya. Seorang pekerja ada hak kepada majikannya. Ya? Seorang pemimpin ada hak kepada rakyatnya.
seorang rakyat ada hak kepada pemimpin. Betul tak? Hak-hak ni lah yang kita gagal, kita tak jaga. Nampak tak? Jaga hak, termasuk diri kita. Atas diri kita sendiri punya banyak hak. Nampak? Hak ibadat kita kena jaga, hak waktu kita kena jaga, hak taat kita kena jaga. Nampak? Hak kesihatan kita kena jaga. Nampak? Hak amalan, semua banyak hak tu. Nampak? Sampai kita nak jaga Fatihah, hak Fatihah kena jaga. Nampak? Nak baca Fatihah dengan betul. Betul tak? Itu hak Fatihah. Apa dia hak Fatihah tadi? Baca dengan 7 ayat. Apa hak Fatihah? Cukup dengan 14 sabdu. Apa dia hak Fatihah? Nampak tak? Ya. Kita nak kena jaga tadi. Jadi pendek kata, hak tu kita tak ambil faham. Ya. Buat semua lebih kurang. Ya. Hak makanan. Paling penting nak jaga hak makanan dia apa? Halal. Kedua hak dia apa? Bersih. Hak yang ketiga dia apa tadi? Sederhana. Itu dia. Nampak? Itu hak makanan. Hak-hak ni kita kena kepenuhi dengan ilmu adab. Ilmu adab banyak dah. Nampak? Ilmu hukum mesti datang dululah. Ya, datang ilmu hukum dulu baru datang ilmu adab. Hukum datang mula, adab datang kemudian. Adab paling penting. Tak ada adab, hukum tadi tidak berjalan dengan baik. Boleh eh? Dia kena ambil faham macam itu. Jadi hak kita kena jaga. Syekh Abdul Qadir Jilani, dia kata, kamu hidup kamu ni macam matahari lah, dia kata. Ya? Kamu nak tunggu matahari naik, nak tunggu matahari turun, bukan boleh cepat, bukan boleh tarik turun, tarik naik. Bila kamu ada sebelah pagi, kamu kena tunggu matahari itu terbit. Nampak tak? Ha. Sehingga dia turun kepada waktu maghrib, dan kamu penuhi semua waktu-waktu yang mana matahari berkisar berjalan di atas kepala kamu. Nampak tak? Ini kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Bila kamu berada pada malam, kamu kena tunggu bila dia nak terbit. Subuh lah. Nampak? Nak tunggu subuh, bukan tunggu bila aku nak kerja habis tu. Itu paling penting. Nak jaga dia. Jadi maknanya, itu yang disebut oleh para-para musannif, yang mana orang-orang yang terkenal, para-para ulama-ulama yang mu'tabar. Dengan ini teranglah bagi kita bahawa kita harus mengerjakan terus sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Apabila telah sampai waktunya dan tidak boleh menunggu-nunggu waktu berikutnya, kita teringat pada kejadian besar yang telah terjadi antara Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan puteranya Ismail alaihissalam, di mana Al-Quran telah, di mana Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, tatkala telah sampai umur Ismail untuk berusaha, ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Wahai anakku, Ibrahim kata, aku telah melihat dalam mimpi bahwa engkau akan ku sebelih. Fanzur madza tara. Sebab itu maka perhatikanlah bagaimana pendapatmu. Apa pada pandanganmu, pendapatmu. Nampak tak? Itu dia. Pertama, aku Rasul. Aku bercakap semua mesti daripada Allah. Tengok dulu orang yang bercakap tu. Sebab tu dia guna perkataan ini, sesungguhnya aku. Perkataan ini tu ada kira tu lah. Dia mengukuhkan lagi sifat watak orang yang bercakap. Dan ini tu ada watak, ada sifat orang yang bercakap. Nampak? Sebab tu dalam bahasa Arab tak sama. Ani, ini, ya. Tak sama eh. Dia punya maksud tak sama. Jadi bila kata tadi ni, ya bunayya inni ara fil manami anni, anni ada lagi, nampak? Sesungguhnya tadi yang nak tengok aku, kedua apa aku nak cakap. Ya, anni adbahuk, aku nak sembelih kamu. Boleh ke orang Rasul? Kita sama kita, bila sembelih, yang bukan Rasul, tambah pula Rasul nak sembelih. Macam mana? Nampak tak? Mesti ini arahan perintah daripada Allah. Kalau tidak, Rasul tak cakap begitu. Bunuh orang bukan boleh. Apa engkau aku nak bunuh orang ni? Macam mana? Oi, kacau ni. Itu dia. Maka itu dia tanya, Fanzur. Dia tak kata fakur. Dia tak kata begitu. Fakur, dia tak kata begitu. Fikir.
Tapi dia kata fanzur, nampak? Dia tak kata fikir, tengok aku nak gantung. Kalau fikir tak jadi lah, kan? Tak masuk akal kan? Fanzur ni makna kata sambil melihat, sambil bawa kepada i'tibar dalam. Itu artinya fanzur. Arab kata nazar. Nazar ya, dia baca dengan zha, jangan baca dengan zal. Baca dengan baca nazar jadi lain. Nazar, fanzur maza tara. Tahu anak dia jawab, qala ya abati fa'al, wahai abah. Abah tu bahasa Arab tu. Bila panggil orang Melayu abah kan. Abah tu bahasa Arab lah. Tadi tu, bapak ni bahasa Sunda. Bapak bahasa Sunda. Nampak? Ayah ni bahasa sebahagian daripada bahasa orang-orang di wilayah. Di wilayah apa nama? Di belah Sulawesi. Ya, kita panggil ayah. Ayah ya. Itu dah lah. Itu lain lah. Tak itu kan? Daddy yang tu lain cerita. Tapi kadang lah no. Tidak lah. Daddy ni orang tua. Daddy ni orang tua lah. Okey, faham. Baik. Fadhur maza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan Allah pada ayah. Nampak tak? Satajiduni insya-Allahu minas sabirin. Ada lagi insya-Allah. Nampak tak ya? Nanti ayah kau mendapati aku insya-Allah termasuk orang-orang yang berhati besar. Sabar ni bukan erti kita tahan, sabar ni erti yang berhati besar. Nampak tak? Jiwa besar tu orang sabarlah. Dia boleh terima. Sebab dalam sabar ada 20 sifat. Dalam sabar ni tuan-tuan ada 20 sifat cawang dia. Nanti satu hari kita bagi tahulah dalam sabar tu, sad bara tu dia ada 20 sifat. Maka tu Al-Quran mengatakan satu orang yang sabar boleh mengalahkan 20 orang yang tak sabar. Nampak? 20 orang yang sabar boleh mengalahkan 200 orang yang tak sabar. Nampak? 200 orang yang sabar boleh mengalahkan 2000 orang yang tak sabar. Nampak? 2000 orang yang sabar boleh mengalahkan 20,000 orang yang tak sabar. 20,000 orang yang sabar boleh mengalahkan 200,000 orang yang tak sabar. Masya Allah. Pasal dia ada 20 sifat dalam tu. 20 sifat yang terpuji. Dia punya sawang dia. Sifat sabar tu tuan-tuan ya. Semua ni kita kena mengaji lah nak. Tak mengaji macam mana kita nak tahu. Sebab itu perkataan sabar ni cukup tinggi. Di antara semua sifat-sifat yang paling penting ya. Maka tu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sebut ya, satajiduni insyaallah minas sabirin. Antara sifat sabar ni orang yang redha, antara sifat sabar ni orang yang bertawakal, antara sabar ini orang yang sentiasa dalam keadaan tawadhu, antara sifat sabar ini orang yang banyak bersyukur. Nampak tak? Tu dia tengok cabang dia sikit ya. Maka tu dia kata orang besar, orang yang ada sifat-sifat ni orang besar. Besar dia punya jiwa, nampak? Besar dia punya pengaruh ruh, pengaruh hati, pengaruh nafsu, besar. Ya. Dalam ayat ini dapat kita pahami dengan terang bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam setelah mendapat kepastian dari mimpinya untuk mengorbankan anaknya Ismail, Ibrahim alaihissalam tidak menangguh-nangguhkan pelaksanaan perintah itu selain hanya sekedar meminta pendapat putranya Ismail. Putranya Ismail itu cuma nak maklum saja, bukan kata nak minta izin. Allah suruh kena buat. Ya. Hanya kena patah habaqlah sepatah kan. Apa yang ada nanti kamu heran pula kalau pisau berbah kamu sebelah, heran pula kamu ya. Maka tu kena beritahu dululah. Perkara ni pasal apa? Siapa suruh? Nampak tak? Yang suruh tu siapa? Datang arahan daripada siapa? Nampak tak? Itu dia. Putranya itu menjawab dengan terang dan spontan. Tak tangguh-tangguh. Supaya perintah itu terus dilaksanakan oleh ayahandanya tanpa ragu-ragu. Dan semoga Allah SWT akan memberikan kesabaran kepada Ibrahim dan Ismail dan menjadikan Ismail khususnya termasuk daripada dalam hamba-hambanya yang soleh. Bahkan lebih dari itu, Ismail juga mendorong orang tuanya supaya betul-betul dan jangan ragu-ragu dalam melaksanakan perintah Tuhan itu. Nampak? Jalan terus, Ismail berkata dalam wasiat-wasiatnya.
ada 6 wasiat di sini. Dia pesan kat ayah dia. Sebelum sembelih tu dia cakap 6 kawan dulu. Nampak? Oh, tu dia. Nah. Agar ayah anda mengikat kedua kaki tangan anda ada. Nah. Ha. Kedua kaki anda ada. Ha. Nah. Tu. Semoga anak anda tidak menggelepar yang menyebabkan menyakit hati ayah anda. Nampak tak? Ha. Itu nombor satu ya. Ha. Kedua, hendaklah ayah anda menelungkupkan muka anak anda di bumi. Semoga ayah anda tidak melihat wajah anak anda. Maka dikhawatirkan ayah anda merasa sayang terhadap anak anda. Sehingga pengorbanan tidak jadi berlangsung. Kena teringkuk muka, jangan tengok muka. Tengok muka nanti tak jadi, tak tergamak lah sebalik. Nampak lah ya? Itu dia. Ikat kaki, tangan tak payah ikat. Sebab tu lembu kita nak korban, jangan ikat 4 kaki. Kena buka 1 kaki. 3 kaki kita ikat, 1 kaki kita kena pegang lah. Jangan ikat. Nampak tak? Supaya dia ada juga sikit, dia nak tolak dia punya kesan sakit tu. Itu kita kena buat. Yang ni dia ikat 4 kaki, dia pun naik pula komo nanti kajak hati lembu tu. Tenggelam tak nampak lembu tu dia. Tiga suku nyawa dalam lembu tu sebelum sembelih lagi. Nampak tak? Tu lah, Nabi kata bila kamu nak sembelih, sembelih dengan ihsan. Tengok Nabi kata, ihsan. Maknanya kata kamu kena bagilah ruang-ruang masa-masa dekat dia. Dia boleh menggelepak seorang-orang satu kaki tu dia main tu, kita pegang pun taklah kuat sangat. Tu dia. Empat-empat kaki, ada setengah tu dia tambat lehak tu ke tiang. Belum sembelih lembu tu mati dah, kena cekik dengan tali. Lepas sembelih lembu mati. Ini perkataan urus dia yang menyelenggarakan urusan korban ni kena faham sungguh-sungguh. Semua kena ada jiwa-jiwa ihsan baru boleh laksanakan korban. Urus dia yang nak buat korban ni. Itu dia. Termasuk tukang sembelih adalah. Ya. Kemudian yang ketiga, sing-singkanlah kaki baju ayah anda. Maksudnya kaki jubah Ibrahim dan ujung dengan lengan baju dari kedua tangan. Semoga tidak berlumur dengan darah anda-anda yang memancar di mana mengakibatkan akan kurang pahala anda-anda dan dilihat pula oleh ibunda, maka tentu beliau akan gundah. Kaki seluar pun angkat, tangan baju pun lengan pun angkat, nampak tak? Sisi ke atas supaya darah tak mercik-mercik tu tak kenalah baju tu. Itu saja sampai tahap tu. Hendaklah pisau ayah anda begitu tajam. Nampak? Dan cepatkanlah melalukan pisau itu atas leher anda untuk lebih mudah keluar nyawa anda sebab mati suatu kesakitan yang besar. Itu dia. Bolehlah. Pisau mahu tajam, cepat-cepat melalukan pisau itu dengan segera. Yang kelima, hendaklah ayah anda bawa baju anda pulang untuk ibunda sebagai kenang-kenangan terakhir pada anda. Sampaikanlah salam pada ibu. Semoga ia bersabar atas anda demi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ayah anda ceritakan pada ibunda bagaimana ayah anda menyembelih anda dan bagaimana caranya ayah anda mengikat kedua kaki anda. Dan sekali-kali jangan ayah anda bawa masuk ke rumah kita anak-anak ya, sehingga dilihat ibunda dan tentulah tambah gundah dan sedih beliau kerana mengingat anak-anak anda. Jangan bawa anak-anak masuk rumah. Anak-anak siapa apalah. Dia tengok anak-anak dia sedih ya. Anak dia dapat tengok. Dan yang keenam terakhir ya. Terakhir saya mengatakan kepada ayah anda Ibrahim, apabila ayah anda melihat anak-anak persis seperti anak anda, maka palingkan muka ayah anda dan jangan ayah anda lihat padanya sehingga tidak menjelmakan kesusahan, kesedihan dalam hati ayah anda. Kok nak nampaklah budak-budak macam muka macam anak anda lah. Itu kena elaklah ya. Ni'mal a'un wa anta ya waladi ala amrillahi ta'ala. Nabi Ibrahim jawab, wahai anakku, engkau adalah sebaik-baik pertolongan dan bantuan pada melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia anak-anak ni sebagai satu penawar kepada ayah anda, kepada bapa-bapa ya. Dengan ini teranglah bagi kita bagaimana perhatian yang begitu sangat ya, bagi rasul-rasul, nabi-nabi dan juga hamba-hamba Allah yang saleh pada mementingkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada pemikiran semiang pun untuk menangguh-nangguh dan mundur-mundurkan waktu dalam melaksanakannya. Maka tepatlah pendapat sebahagian ahli arifin pada waktu ditanyakan pada mereka, "Mata yastarihul fakir
فقال إذا لم يرى وقتا غير الوقت الذي هو فيه. Ya, kapan, bila ke seorang hamba Allah yang fakir itu istirahat dan senang? Bila? Ya, jawab, apabila ia tidak melihat waktu selain hanya sewaktu di mana ia di dalamnya. Itulah waktu rehat. Kalau kita fikir besok, fikir itu juga kita jangan dengan panjang tu. Nah, dengan panjang belum ada, belum benda belum jadi, belum tentu, belum ada gagasan, belum ada wawasan. Jangan fikir benda-benda macam tu. Baru kita akan jadi tenang. Nah, orang tak tenang ni sebab banyak banyak sangat duk fikir benda yang belum jadi. Ya. Benda yang duk ada memikir tak habis, benda yang tak ada dia fikir lagi dah teh nampaklah. Fikir yang tu diingat yang ni besok nak kena buat apa, nak kena buat apa, nak kena buat apa, nampak tak? Kalau ada harta aku banyak ni, harta aku tahu di mana. Nampak tak ya? Betul lah. Ha, ni anak-anak aku ni apa dia pandai jadi. Ini semua benda kita tak usah fikir. Nampak? Ha, itu bukan benda dia. Sekarang ni, current sekarang. Al-an al-waktu. Nampak tak? Ini kita kena ambil faham. Sekarang punya waktu kita kena pisahkan daripada sebarang bentuk ingatan. Al-an al-waktu li-insiraf fi hadal ghairi. Apa yang lain daripadanya kita kena asingkan. Jangan duduk fikir. Allahu Akbar, tenang. Nampak tak? Buat bagi habis sembahyang dulu. Nampak tak? No, kedai biar habis. Nah, pintu kedai terbuka biar habis. Nampak tak? Nak main pencuri pun bukan dia boleh bayar sendiri kalau Allah tak hantar. Nampak tak? Betul-betullah. Nak jadi bala musibah pun kamu boleh jadi sendiri. Melainkan dengan izin Allah. Apa aku nak takut? Nampak tak? Tapi kena ada tawakal lah. Tawakal lah. Kedai kita kena tutup betul lah. Tutup pintu elok-elok. Nampak tak? Kalau unta pun kena tambat. Nabi kata, tambat dulu unta tu baru orang tawakal. Nampak? Ya? Kena ada lah. Semua tu keselamatan. Jangan lepas macam tu saja kan? Ya? Itu kena ada faham. Jadi makanya, demikian pengertian dalam hikmah ini, kesimpulan. Kita selaku hamba Allah, makhluk Tuhan yang harus berta'bud. Berta'bud ini sentiasa melahirkan kita punya sifat kehambaan kepada Allah. Ya? Pengabdian kepada Allah itu wajib kita kena zahirkan. Hakkur rububiyah. Kita tegakkan hak kita sebagai ubudiyah bagi menegakkan hakkur rububiyah, hak ketuhanan. Itu kita kena faham. Maka itu sembahyang pun kita kena buat dengan baik. Berdoa pun kita minta dengan baik. Ya? Ini semua melaksanakan hakkur rububiyah. Sebab kita abdi. Kita ada hak kepada hak ketuhanan. Jadi kita selaku hamba Allah kenalah banyak. Kita tidak boleh mengulur-ulur waktu untuk mencari waktu yang kosong. Menangguh-nangguh di mana tidak ada halangan pada melaksanakan ajaran agama. Kerana menangguh-nangguh beramal pada mencari waktu kosong berarti mengurangkan perhatian kita pada Allah. Apa-apapunlah. Kalau tak baca Quran, pergi mengaji cepat-cepat. Cari buku baca Quran. Nampak tak? Ya? Tiap-tiap muslimin wajar boleh baca Quran. Tak boleh baca Quran itu sudah gugur sedikit daripada tugas-tugas kehambaan kita kepada Allah. Nampak ya? Bukan tak sah ibadat kita. Nah, masih lagi kurang kita ya sebagai abdi kepada Allah. Sebab kita kena baca Quran. Quran itu sebagai hudal lil muttaqin. Tak ada lain yang boleh bagi petunjuk kalau kita pegang Quran. Sebab jadi moralnya hudal lil muttaqin. Sifat Al-Quran itu adalah al-huda. Sifat Al-Quran adalah al-huda. Itu sifatnya. Maka tak dapat tidak, dia adalah merupakan sebagai perkara. Kalau kita tak ada Quran sekarang, pergi mengaji, cari buku. Jangan malu. Pada dah ni, guru saya tak kerti baca Quran lah. Saya malu nak menghadap Allah macam mana ni. Ya? Besok dalam kubur, malaikat tanya, wama imamuk. Apa nak jawab? Antara 10 soalan daripada mungkar nakir, ada mungkar nakir ni kadang dia tanya satu, ya? Kadang dia tanya 2 soalan, kadang dia tanya 3. Kadang dia tanya 10-10 tu eh. Nampak lah. Ha. Dan ada yang tak tanya, cerita lain. Tak tanya. Dia punya habak, ya, kami punya jarah kamu. Nampak tak? Sebab kamu sampai. Ya? Habis bateri. Bateri pun habis lah. Pakai mic ni boleh kot. Mic. Sikit lagi ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Din. Ya, boleh.
Fitri week, insyaAllah kita gunanya sikit lagi ya. Sikit saja nak tutup ya. Dan dia kata dia ada 10 soalan, munkar nakirkan tanyaan dengan kita. Ada ditanya satu, ada tanya dua, ada tanya tiga, ada tanya 10 sekali. Ada yang tak tanya pula, dia tanya lain. Nampak ya? Tidak, dia tanya lain. Ya, dia tanya satu ya. Apa kata kamu kepada seorang lelaki yang diutus kepada manusia namanya Muhammad? Nampak tak? Apa kata kamu? Yang tu dia tanya. Aku percaya dan aku beriman dia adalah Nabi lagi Rasul. Ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa syariat, dan aku beriman dan aku melaksanakan segala apa yang dibawa daripada syariatnya. Hidup kamu sebagai pengantin habis. Tu dia nampak tak? Satu soalan. Ya, ada yang mari tak tanya apa? Allah sampaikan salam kepada kamu. Terus nampak tak? Ya. Kamu telah datang kepada alam barzah ini di mana Allah telah begitu redha dengan kedatangan kamu. Kami disuruh sampaikan salam kepada kamu daripada Allah. Ya. Kita nak itu kan? Sampai makam tu selamatlah kita. Tidak ada azab kubur lagi. Tu kita kita harap. Dia tanya, "Wama imamuka?" Siapa imam kamu? Jenuh. Kalau tak ada Quran, macam mana nak jawab? Quran lah nak jawab. Ya. Itu kata hujah lil hujah. Al-Quran jadi hujah kepada kamu dalam keadaan kubur. Ini dia. Nampak tak? Dia akan jawab. Quran tu akan jawab sendiri. Ya. Ya, dia adalah ahlul Quran. Quran tu akan jawab sendiri pada mungkar nakir. Sudahlah. Maka tu kita kena tahu, belajarlah ya. Ambil dalam bahasa. Tak susah pun belajar nak baca Quran ni, memang susah lah mana apa, tak susah apa ya. Nak kenal huruf, ya. Kenal dia punya harakah, ya. Kenal dia punya baris, boleh sebut. Kita baca selalu, nampak kerap-kerap kita baca, kita akan jadi mahir. Itu pentingnya lah ya. Ya, itu paling tidak tak dapat tidaklah. Jadi makanya apabila perhatian kita sudah begitu kurang kepada Allah, yakni dia pelaksana ajaran agamanya, berarti kita ingin memutuskan diri kita daripadanya, dan ini ada menunjukkan bahawa kita adalah manusia yang kurang sempurna, biadab dan sangat kurang ajar kepada Allah SWT. Itu dia kasar ni lah. Dia pun habis sekali. Kita menangguh-nangguhkan masa. Maka kita minta nas'alullah as-salamah, mohonlah kepada Allah, mintalah keselamatan dunia akhirat. Itu kita minta dan doa. Allahumma inna sa'aluka salamatan fi din ni. Selamat minta dalam doa tu apa dah? Selamat agama ni apa? Kita tidak akan mengabaikan, kita tidak akan mencuaikan, kita tidak akan melupakan, dan kita tidak akan menjauhi daripada ajaran agama. Itu artinya selamat agama. Dah cukup besar dah doa tu tau ya. Baca doa tu satu cukup lah. Tu imam kalau baca kita amin doa, dia faham. Tu imam tu pula faham doa tu, lagi cantik lah ya. Kebanyakan imam tak faham lah. Dia kata aku dah pegang tugas, aku buat pil lah. Dia padu baca lepas sembahyang, baca doa. Dia baca doa bukan minta doa. Hari ni orang baca doa tuan-tuan, bukan minta doa tau. Ya. Kadang tu punya laju dia baca doa. Ya. Hang minta dengan Allah tau tak? Hang sedang berdiri depan Tuhan ni. Ya. Depan Allah Tuhan. Kalau berhenti, kalau berdiri depan kita tak ada depan pegawai tu nak minta rumah kan. Kita menghadap dengan pegawai minta rumah. Kita bercakap dengan berlapik kan. Elok kan. Tuan, saya minta tolong sangat-sangat kat Tuhan. Ada pula minta berhenti sikit cakap doa kan. Tuhan beginilah. Saya ni dah lama dah duduk sewa rumah. Nampak kan? Dia tak ada rumah ni macam mana ni. Bisa anak-anak bini saya nak tahu anak-anak dia pulang besar ni. Nampak? Nah, mintalah jasa baik Tuhan. Budi baik Tuhan. Angkat dia sikit nampaklah ya. Tu ayat power tau. Ya. Tuan tolonglah bagi ya. Tolonglah komen saya satu rumah bagi saya anak. Nah, betul-betul saya berhajat dengan kepala dengan tangan. Sebab tu Nabi bila doa, tangan dia ada main tangan tau. Nabi main tangan ya. Tangan Nabi dia bergerak. Ya. Bergerak. Ikut imbangan doa. Dia faham doa lah tau. Tak faham doa dia tak main tangan lah. Nah, kita cakap orang tu cakap tangan-tangan. Ya. Itu dia kata doa ya. Doa. Itu artinya ni nak buru-buru-buru-buru dia macam apa macam aku pun tak tahu. Dia banyak 800 tu dah sebulan tu dah. Kira-kira lagu tu tak jadi benda lah.
Betullah. Ha, jangan marah kita kata kan betullah. Tapi kita kena faham. Kita ada tugas kita berdoa dengan Allah. Allah yang maujud hakikiyah. Ha, kita yang maujud mukayyadah. Kita yang wujud mukayyadah. Allah wujud hakikiyah. Ha, itu kita kena faham ya. Allah wujud hakiki, kita wujud majazi. Kita tahulah di antaranya insya-Allah yang tu rekod pagi ini. Kita akan dapat sambung pada kalam hikmah kita yang ke-24 akan datang ya insya-Allah. Aku qulu li hadza astaghfirullahal azim li wa lakum akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil nabiyil karim nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna alma warzukna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.